Selamat pagi, udah akhir pekan loh, masih kerja aja, ambil izin terus liburan lah. Kayak saya sekarang nih berada di Kepulauan Derawan, salah satu tempat yang memiliki wisata bahari terbaik yang ada di dunia. Dan hari ini saya ketemu dengan teman saya untuk mengeksplor lebih dalam keindahan bawah laut yang ada di Kepulauan Derawan. Surga tropis yang sempurna. Begitulah Kepulauan Derawan yang menghadirkan suasana hangat dengan pemandangan pasir putih dan hamparan laut berwarna hijau-biru. Terletak di wilayah Berau, Kalimantan Timur, suasana bawah laut Derawan diincar para pelancong dari seluruh dunia. Laut yang bersih dan aneka biota laut yang memukau jadikan wilayah ini sebagai tempat menyelam terbaik ketiga di dunia. Wow! Di wilayah Kepulauan Derawan, Berau, Kalimantan Timur, ada lebih kurang 31 pulau dan beberapa gosong dan atol. Dari semuanya itu, yang paling tersohor adalah Pulau Derawan, Sangalaki, Kakaban, Samama, dan Maratua. Penamaan pulau-pulau ini bukanlah tanpa arti. Kisah lokal turun-temurun mempercayai bahwa kepulauan ini disatukan oleh ikatan kekerabatan. Mulai dari Derawan yang digambarkan sebagai anak perawan, lalu Sangalaki sebagai simbol lelaki, Kakaban seorang kakak, dan Maratua menggambarkan sosok mertua. Dan perjalanan kali ini pun dimulai dari Kakaban. Bagai kakak yang baik, pulau ini menyediakan tak hanya panorama indah, tapi juga eksotisme danau air asin yang hanya ada dua di dunia. Penghuninya pun istimewa, ubur-ubur jinak yang berenang terbalik. Ubur-ubur di sini sudah terbiasa kedatangan tamu manusia seperti saya. Evolusi ribuan tahun membuat sengat yang ada di ubur-ubur tak lagi berfungsi. Ketiadaan predator membuat ubur-ubur jenis jellyfish dan mon jellyfish ini santai saja didekati manusia. Saya pun bebas berinteraksi dengan makhluk yang masuk jenis Scyphozoa ini. Para pengunjung cukup membayar Rp25.000 jika hendak bermain dengan ubur-ubur istimewa di Danau Kakaban. Tak hanya ubur-ubur, beragam biota laut seperti ikan kecil, lumba-lumba, penyu, dan ikan pari menanti untuk disapa di perairan Kepulauan Derawan. Pulau Derawan jadi tujuan saya selanjutnya. Di pulau ini para pengunjung bisa menyelam dan melihat jelas walsak atau hiu paus. Butuh nyali lebih untuk bisa berenang bersama hewan laut sepanjang 9 meter ini. Saya pun menghitung keberuntungan. Hiu paus adalah hewan yang cukup jinak. Mereka santai saja meski para pelancong kerap mencari momen untuk berfoto bersama. Hiu paus biasanya muncul di permukaan kala lapar dan mencari makan. Dibuang laut untuk dimakan oleh paus hiu di area.
Meski tak semua pulau saya kunjungi, namun liburan kali ini begitu mengesankan. Keindahan panorama dan bawah laut Kepulauan Derawan jadi bukti bahwa Indonesia tak kalah cantik dengan mancanegara. Andri Suryawenata, April Hasibuan melaporkan untuk Net.